Warga Banyuwangi kembali dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat tanpa identitas di Sungai Bomo, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi. Pada Selasa, 18 Januari 2022 pagi hari. Penemuan mayat di Sungai Bomo tersebut menyebar dan viral di grup-grup WhatsApp melalui sebuah video amatir. Tim Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kabupaten Banyuwangi, Rujul Ulum menyampaikan, hingga kini belum diketahui identitas mayat tersebut. Saat ditemukan warga, mayat tersebut dalam kondisi tengkurap dan mengapung di sungai. Pantauan Banyuwangi Hits, warga saat ini masih berada di lokasi penemuan mayat. Hingga berita ini diturunkan, sejumlah relawan mulai dari TNI dan Polri sudah berada di TKP untuk mengevakuasi mayat tersebut. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.